Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Ini adalah lokasi terminal kedatangan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Bagi sahabat semua yang mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan ini, ada banyak pilihan transportasi untuk menuju ke lokasi tujuan, baik itu dalam kota maupun ke luar kota Balikpapan. Saat ini aktivitas di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan memang mengalami peningkatan. Apalagi semenjak ditetapkannya wilayah Penajam Pasir Utara yang berdekatan langsung dengan Balikpapan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu ibu kota Nusantara. Tak heran jika banyak warga yang belum pernah ke Balikpapan akhirnya mencoba peruntungan pergi ke Kalimantan Timur melalui Bandara Sepinggan Balikpapan. Lantas, apa saja transportasi yang tersedia di Bandara Balikpapan ini? Beberapa yang tersedia adalah taksi bandara. Ada yang taksi bandara warna biru dan juga taksi bandara warna kuning atau orange, yaitu taksi cab dan juga taksi Angkasa Pura. Selain itu, tersedia juga layanan shuttle bus, yaitu Kangguru dan juga shuttle bus yang lain untuk menuju ke Samarinda serta ke kota lain seperti Bontang, Sangatta maupun ke Muara Wahau. Selain itu juga tersedia angkutan daring atau online baik Grab maupun Gojek, yaitu GoCar dan juga GrabCar. Sehingga sahabat semua tinggal memilih layanan apa yang diinginkan untuk keluar dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Bagi sahabat semua yang low budget, yang betul-betul ingin menghemat pengeluaran, bisa jalan kaki keluar bandara dulu untuk memesan ojek online. Kemudian untuk keluar kota dari Balikpapan, bisa menuju ke Terminal Batu Ampar menggunakan ojek dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke arah kota Samarinda atau tujuan lainnya. Demikian sahabat semua, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik, saran, komentar atau masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.